Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali bersama saya Wahyu Hendra Wirawan. Kali ini kayak motovlog ya. Ini adalah hari pertama di bulan suci Ramadan tahun 2021. Selamat menjalankan ibadah puasa bagi yang menjalankan. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin, amin ya rabbal alamin. Ini saya pulang kerja, sekalian bikin vlog tentang suasana lalu lintas terutamanya di daerah Kota Tuban. Di hari pertama bulan Ramadan atau di hari pertama puasa ini, masih banyak kendaraan yang lalu lalang. Ada truk, bis juga. Sekarang jam 2 lebih 5 menit. Pas panas-panasnya, tapi tidak membuat orang-orang di Kota Tuban dengan alasan puasa itu menghentikan aktivitasnya. Ini ada tukang becak juga. Auto 2000 juga masih buka. Angkot juga masih tetap beroperasi seperti biasa. Truk-truk besar juga masih banyak yang beroperasi melewati Kota Tuban ini. Masih cukup ramai meskipun masih masa pandemi dan juga puasa hari pertama, tetapi masih cukup ramai. Kendaraan lalu lalang, aktivitas orang-orang di Kota Tuban juga masih cukup banyak. Sebentar lagi akan masuki perempatan Pasar Baru. Nah, terlihat di sini juga masih ramai sekali, tapi toko emasnya kok sepi malam. Ya, terlihat di sini, oh masih ramai. Ini adalah Pasar Baru. Lalu lintasnya cukup ramai, tapi masih lancar. Ya mungkin nanti beda lah kalau misalkan kondisi saat sore hari, saat menjelang berbuka puasa, biasanya akan semakin macet karena banyak orang mencari menu untuk takjil untuk berbuka puasa. Tapi saat siang hari kondisi lalu lintasnya cukup ramai tapi masih lancar. Demikian vlog saya kali ini. Semoga bermanfaat. Dan sekali lagi, selamat berpuasa bagi yang menjalankannya. Saya Wahyu Indra Wirawan undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.